terbaik atau menunjukkan performa. Semangat ya kakak, ini hari yang panjang, keluarkan semuanya kemampuannya kakak-kakak. Masih sisa 16 menit buat kelas PUPK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Saputra, Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor masa bakti 2020-2025. Hari ini ada kegiatan apa, Pak? Hari ini ada kegiatan PAW DKC yang ketiga di masa bakti 2020-2025. Tujuan apa, Pak, PAW itu? Tujuannya adalah untuk mengganti kepengurusan karena ada beberapa pengurus yang sudah purna bakti dan yang harus ya, dan dinamika terus berjalan, maka kekosongan itu harus tetap diisi oleh pengurus-pengurus baru seperti itu. Kalau misalkan PAW ini sebenarnya kondisional, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan ada beberapa anggota atau pengurus yang sudah purna bakti itu, maka seharusnya harus cepat diganti dan diisi oleh pengurus yang baru. Jadi tidak setahun sekali, dua tahun sekali, tapi kondisional. Nah, peserta sendiri ada, tadinya ada 12 peserta, 2 mengundurkan diri dan 10 lolos administrasi semua, dan hari ini itu ada 10 peserta yang mengikuti sesi langsung dari berbagai kuaran. Ada kuaran Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor-Bogor yang lain tidak mengirimkan. Untuk pesertanya sendiri ada dari universitas dan ada dari sekolah. Ada kendala nggak, Pak, kira-kira selama ini? Kendala untuk hari ini paling kendala teknis seperti persiapan aja, kurang, ada yang belum maksimal. Maka hari ini kita maksimalkan seperti itu. Harapannya untuk seleksi PAW ini yaitu tiada lain untuk melanjutkan masa bakti kita di masa bakti 2020-2025, karena di tahun ini akan ada beberapa event besar, baik event kegiatan pokok DKC ataupun kegiatan partisipasi. Maka dari itu dilaksanakan PAW ini untuk mengisi kekosongan Dewan Kerja Cabang dan juga mengsukseskan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ya, harapan DKC kedepannya mudah-mudahan dengan adanya pengurus baru ini bisa lebih kompak, bisa lebih maju, dan juga bisa saling memiliki satu sama lain. Terima kasih, Kak. Sama-sama.